ketemu lagi di channel Beda Tapi Kembar. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ismail Datau. Di sini pertanyaannya adalah, kalau mau masukkan titik yang kita dapatkan dari luar GPS bagaimana? Jika akurasi sudah kita tentukan, maka kita tekan tombol navigasi beberapa detik sampai muncul tampilan pembuatan titik koordinat atau waypoint. Arahkan kursor ke bagian lokasi titik koordinat, lalu kita tekan tombol navigasi. Nah, di sini saya memiliki sebuah koordinat yang saya peroleh dari luar. Di sini kita bisa lihat bahwa koordinatnya adalah 00 derajat 15 menit 46,14 detik, lalu 110 derajat 26 menit 43,87 detik. Nah, sekarang kita bisa input untuk koordinat north-nya, 00 derajat. Ini ada 15 menit, kita input. Lalu ada 46,14 detik, 110 derajat, 26 menit, 43, 87. Jika koordinat sudah kita input, maka kita pilih selesai. Lalu kita buat nama lokasinya. Klik selesai. Lalu kita scroll ke bawah, pilih selesai. Nah, untuk melihat titik yang sudah kita input tadi, kita tekan tombol back untuk kembali, lalu kita cari kelola titik. Sini tadi kita sudah buat nama titik itu TLM. Ini koordinatnya sudah kita input, sudah sama. Lalu kita pergi. Disinilah dia hasilnya. Oke, sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mensupport kami dengan selalu menonton channel Beda Tapi Kembar, dan jangan lupa subscribe, like, dan apabila ada pertanyaan silakan komen. Dan apabila tutorial ini bermanfaat, kami sarankan agar untuk bisa di-share ke teman-teman terdekat. Terima kasih.